Jumpa lagi di channel YouTube gue, Mala Stories. Hai semuanya, apa kabar? Nah, kali ini Mala Stories lagi jalan-jalan nih, gengs. Tepatnya di Taman Mini. Keren banget ya. Tuh, pemandangan gue nih. Tapi sayangnya udah sepi banget ya, gengs. Padahal ini belum sore banget ya. Yaudah deh, gak usah berlama-lama. Pasti kalian penasaran dong di dalam Taman Mini ini ada apa aja sih. Tapi sebelumnya kalian nyalakan dulu nih lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari gue. Dan jangan lupa ya, matikan juga tombol merahnya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Yuk, kita terus ya Mala Stories, jangan skip. Ya, bacanya lemah lagi. Taman Mini Indonesia Indah kaya akan pesona budaya, flora, dan fauna. Indonesia punya segudang cerita yang tak kunjung ada habisnya. Salah satunya Taman Mini Indonesia Indah. Tuh, kalian bisa lihat sendiri kan. Keren banget ya, geng. Sekarang tuh bertransformasi menjadi salah satu atraksi paling ikonik di Jakarta. Pokoknya kalau misalnya kalian datang ke sini nggak bakalan nyesel deh, karena memang tempatnya tuh keren banget ya, gengs. Nah, bagi kalian yang ingin datang ke Taman Mini, itu alamatnya gampang banget loh, yaitu di Jalan Taman Mini Indonesia Indah, Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Itu ya, gengs, alamatnya gampang banget kan. Nah, untuk harga tiket masuknya yaitu sebesar Rp25.000 per orangnya. Gimana, murah banget kan? Tempat rekreasi dan edukasi cocok untuk semua usia. Banyak sekali perubahan, terutama sekarang sudah go green. Jadi kendaraan pribadi tidak bisa keliling di Taman Mini Indonesia Indah. Sekarang kalau mau keliling wajib menggunakan kendaraan yang disediakan pihak Taman Mini yang tersedia di setiap halte. Tapi menurut saya kurang efektif nih, geng, karena pengunjung harus antri untuk mengelilingi Taman Mini Indonesia Indah. Dan semenjak diberlakukannya Go Green, menurut saya pengunjungnya agak berkurang karena pengunjung tidak dengan bebas mengunjungi setiap tempat.
Pastikan jangan pulang sebelum menyaksikan Tirta Cerita pada pukul 6:30 di depan Anjungan Yogyakarta. Pertunjukan air mancur menari dan drone yang super keren banget. Ini adalah yang paling menarik menurut saya. Kisah dongeng legenda Indonesia yang dipadu dengan indahnya air mancur dan pertunjukan drone yang memukau selama 30 menit ini. Benar-benar sayang buat dilewatkan. Pokoknya keren banget deh. Kalau misalnya kalian kesini tuh gak bakalan nyesel. Tapi sayangnya lagi gak ada nih ya gengs. Mas, awas dulu. Sekian dulu ya video gue kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Bagi kalian yang suka dengan video gue kali ini, jangan lupa nih sekali lagi di like, subscribe, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi, Mala Stories. Dadah. Yuk, teman-teman.